Teman-teman semuanya, kalian tahu kan kalau mahasiswa itu identik dengan tuntutan tugasnya yang banyak. Apalagi di masa pandemi ini semua serba online. Jadi pelajaran-pelajaran banyak digantikan dengan tugas-tugas yang menumpuk yang pastinya bikin para mahasiswa jadi kewalahan. Untungnya ada Kerjain Please. Nah, jadi di sana kalian bisa konsul, kemudian kalian juga bisa dibantuin untuk ngerjain makalah, kemudian bisa ngerjain skripsi, tugas, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kalian dapat di sana. Nggak perlu khawatir karena yang ngerjain itu profesional pada bidangnya, dan juga ini pasti harganya kantong pelajar dan pastinya bisa membantu kalian yang lagi sambil kerja. Jadi kalian bisa sambil ngerjain tugas yang numpuk tadi dengan Kerjain Please. Untuk kalian-kalian yang lagi mau ngoleksi baju-baju atau lagi nyari OOTD yang lucu buat nongkrong ataupun buat jalan-jalan, kalian bisa langsung cek di Hello Brandholic. Jadi mereka ngejualin baju-baju branded kayak misalnya Kenzo ataupun topi seperti ini, dan masih ada banyak modelnya sendiri pun bermacam-macam pastinya, dan pasti branded juga. Ini contohnya topi ini sih favorit banget. Tadi itu kan kayak dalamnya gitu kan, dia bisa dibolak-balik. Nah, harganya start dari 60 ribuan aja. Kalau kalian mau nanya, ini barangnya original apa enggak? Jadi barangnya itu original. Tapi kenapa harganya kok bisa semurah itu? Lebih murah daripada yang di store? Karena mereka ini adalah barang reject sisa ekspor. Jadi mereka ngambilnya itu dari sana. Untuk yang penasaran atau mau tanya-tanya dulu, bisa cek di sini. Ini aku lagi suka banget pakai Naven Beauty Care. Nah, jadi ini face mist yang bagus banget untuk mencerahkan wajah, melembabkan, dan juga untuk menyegarkan wajah kita. Apalagi sekarang kan lagi bulan puasa gini nih, enak nih kalau siang-siang kepanasan kita semprot-semprot gitu. Jadi ini tuh essentials-nya dari rose. Nah, jadi namanya rose face mist, dan ini benar-benar wanginya tadi aku udah coba juga, wanginya strong banget rose-nya, dan cara pakainya cuma tinggal disemprot dong. Bisa dipakai sebelum pakai makeup atau sesudah pakai makeup tuh. Nah, tinggal dikeringin. Jadi di dalamnya tuh ada ekstrak bunga mawar dan juga mengandung B3 juga. Dan untuk yang nanya udah lulus BPOM, udah pasti dong. Langsung dicek ya di Naven Beauty Care. Guys, gila banget ya. Aku habis aja hilaf belanja di Lazada 55 Ramadan karena diskonnya sampai dengan 90%. Wow, banget kan? Dan di hari terakhir ada crazy flash sale sampai dengan 55 perak. Ditungguin jam 10 pagi, 2 siang, dan jam 7 malam. Harganya itu serba 55.000. Tunggu apa lagi? Swipe up sekarang. Terakhir gue berapa lingkar pinggang gue? Nah, ini untuk tanggal 19 April ya Kak, lingkarnya perutnya 70, kemudian tengahnya 82, bawahnya itu 87. Nah, untuk saat ini itu beratnya berkurang ya, 59,20, atasnya 70, tengahnya 73 dan 81. Berarti hampir ini jauh banget. 10 cm. Jauh. Wow. Alana memang nih, Sarah Alana Gibson. Jujur tapi ini lucu sih. Jadi kemarin gara-gara nonton Baby Driver, kalau kalian nonton, gue jadi kepikiran untuk pakai iPod lagi kan. Gue nyari yang sama kayak dia, punya dia. Tapi gak ada, kayak kalaupun ada itu second yang udah jelek gitu. Terus akhirnya gue liat-liat, ini lucu juga. Kalau yang punya dia kan yang kayak lama gitu versionnya. Nah, ini yang terakhir, version terakhir tuh yang ini. Gak sih ada yang kayak HP gitu kan iPod. Cuman lucu banget, klasik. Terus kemarin ngisi lagunya tuh kayak harus download lagu sendiri di laptop, masukin satu persatu. Yeay. Ramadan karena diskonnya hingga 90%. Wow banget kan? Dan di hari terakhir ada crazy flash sale sampai dengan 55 perak. Ditungguin dari jam 10 pagi hingga jam 2 sampai jam 7 malam. Bayarnya seba 55. Abis meso, nungguin dia nyetok, bro. Emang wah cepet banget lagi, apalagi kalau bukan Alana, ya kan?
Right. Invoice nanti ya. Ini bintang tamu PowerPods, kenapa adik-adik lu ya? Adik gua mana? Mana adik? Nah, adiknya Erika banyak, adik-adian. Pasti semuanya udah pada tahu dong atas.id. Nah, jadi yang belum tahu, aku mau kenalin ini adalah sendal dari atas.id. Dan ini sendalnya simple, elegan, dan juga produk lokal Indonesia yang lagi ada promo satu pasangnya 100.000 aja di promo 55 ini. Langsung. Ini syuting ada mak bapak gua. Kebetulan kalian akan tidak ada editor ya, karena editornya editor live. Hari ini aman. Aman banget. Erika, adiknya saudara di mana ya? Oh, adik-adikan. Kakak-kakakan kalau oh, ini. Oh, abang-abangan. Ada satu orang. Yeah. Iya. Yeah, yeah, yeah. Berikut adalah visi dan misi dari Prontaan. Visi foya, misi foya. Visi misi foya foya. Don't play play bos. Ah, kek banget temperatur siapa aja nih? Ada, tapi. Oke, okay. Ada lagi? Gak ada kan? Ada. Hah? Makanan satu ini. Udahlah. Ngakek demi ngestoryin hampers teman-teman gue bagus, effort sedikit karena mereka care sama gue. Oke. Ada hampers nih dari Eka, thank you Eka. Oh, kasih ya, sering-sering ngasih diskon. Makasih by the way, sehat-sehat selalu. Next, ini dari keluarga Denpasar nih. Thank you. Ini dari Gorengin. Dan ini dari Emir, Opan, dan lain segala macem di Denpasar. Thank you ya. Ntar gue bakal cobain banget. Lucu banget. Menurut aku, ayo deh dir, kita collab gimana? Boleh dong. Nongkrong bareng, sukses bareng. Visi foya, misi foya. Visi misi, foya foya, right? Selanjutnya ini lucu banget dari Zara. Thank you Zara. Wow, ini gue suka sih. Aduh jatuh mak. Thank you by the way. Effort ya. Ada assistant hampers. Lu agak multifungsi ya gue lihat-lihat. Max dari siapa? Marhaban di Ramadan. Wih ini sehat banget nih. Mari kita lihat dari siapa. Dari Daryl, Juwono, and Angie. Udah bareng namanya sayang. Next, dari Bean Me Up. Kita lihat ya. Wow, ini gue suka banget sih. Cookies and Coffee. Dari Mas Eki. Thank you Mas Eki. Ngopi dulu. Lanjut, ada hampers lagi dari Ulfa. Terus aku dikasih sejadah. Terus ada cookies. And also ini kayaknya brandnya dia deh, nanti kita lihat ya. Kita coba pakai. Thank you Ulfa. Next hampers dari Nadira. Thank you Nat. Wow, ini niat sih. Ah, lucu sekali. Gue suka banget peralatan-peralatan dapur seperti ini. Thank you. Next, ini ada hampers dari Muja Kafi. Yang punya ada di sini. mendingan Muja ya daripada itu kopi yang satu lagi tuh. Bete. Thank you Muja. Yeay, kita road trip. Road trip dadakan di plan berapa? Pagi tadi pokoknya.
Gak harus di plan-plan.